masih datang tiap hari gitu ya. Apalagi cerita itu Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu kan penuh dengan keramaian, keriuhan dan sebagainya gitu. Itu mungkin terwakilkannya dengan warna itu sendiri yang gue tampilkan. Jadi emang kekacauan yang ada yang gue rasakan tiap hari itu kayak masuk ke dalam karya juga dalam bentuk warna mungkin atau bentuk yang agak absurd dikit lah kayak gitu.